ada dua jenis tipe dorsil plastik silikon kita. Ini yang pertama yang warna transparan, itu yang kuning-kuning adalah double tipnya. Bisa dilihat bahan sangat fleksibel, lentur, tidak mudah patah, bahkan hampir tidak bisa kalau tidak sudutnya tidak ekstrim, tidak akan patah, bisa dilengkung-lengkung, sangat fleksibel dan durable. Ada juga satu lagi dengan bahan yang sama, hanya berbeda warnanya. Ya, itu ada putih dan abu-abu. Jadi bagian plastiknya dia putih, bagian karetnya dia abu-abu. Bahan juga sama, sangat fleksibel dan durable, sangat kuat dan tidak mudah patah. Dua-duanya dilengkapi dengan double tip yang sangat rekat. Sekarang kita akan tes kekuatan dari double tip bawaan dorsil, ya, itu yang ditarik itu adalah bungkus double tipnya, dan kita sudah tempelkan dorsil double tip dari dorsilnya ke handphone, ya, itu ya, menempel dorsilnya kepada handphone. Kita akan tes untuk goyang-goyang dan kocok-kocok untuk menunjukkan kalau memang sangat kuat. Ya, bisa dilihat. Jadi tidak perlu lagi untuk menyekrup dorsil ke pintu atau jendela Anda. Hanya dengan double tip bawaan sudah sangat rekat. Sudah lebih dari cukup untuk dorsil itu menempel pada pintu atau jendela Anda. Ya, ini adalah dorsil plastik plus silikon veltere. Jadi dia berbahan plastik dan juga silikon. Ini bagian atasnya plastik keras. Keras dia. Bagian bawahnya baru silikon yang bagian untuk menempel ke daun pintu atau jendela Anda. Ini ada dua warna ya. Satu warna putih dan abu-abu, bagian plastiknya putih yang kerasnya, bagian silikonnya abu-abu, dan di belakangnya ini adalah cover double tip yang bisa dibuka. Ya, yang akan ditempelkan ke pintu dan jendela Anda. Yang satu lagi tipe transparan juga sama, bagian atasnya keras yang untuk menempel ke daun pintu atau jendela. Bagian ininya silikon ya. Dan dia ada tulangannya. Nih. Terdapat tulangan. Bisa dilihat. Sama dengan yang ini juga terdapat tulangannya. Oke. Ini sebenarnya transparan semua, hanya bagian kuning ini adalah case dari double tip bawaan. Itu. Jadi ini sangat cocok untuk pintu-pintu kaca frameless ya. Sangat cocok karena transparan. Dan double tipnya sangat-sangat kuat. Bahan plastik campuran dengan silikon menjadi satu jenis, tidak ada sambungannya. Oke. Terima kasih.